Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya di Boy Barbershop. Oke, di video kali ini kita akan review salah satu produk terbaik dari Grand Angelica. Ini adalah sampo nutrisi guys ya, yang bagus banget untuk merawat pertumbuhan rambut. Nah, kemarin itu banyak banget yang bertanya pada saya, "Bang, review dong produk untuk memanjangkan rambut." Selain dari itu juga sampo ini bisa membuat rambut kita itu jatuh, lembut, halus, berkilau seperti itu guys ya. Ini cocok untuk kalian coba karena sampo ini udah terbukti banget. Nah, dan juga para pria itu guys ya, kalau rambutnya itu udah mulai panjang pasti akan mudah banget untuk berketombe. Nah, oleh karena itu ini solusi untuk menjaga kebersihan kulit kepala kita guys. Oleh karena itu ini udah komplit banget. Nah, kemasannya ini sangat terbaru banget guys ya. Dia ini beda dengan kemasan-kemasan sampo pada umumnya. Warnanya itu sangat menarik banget dan juga produk itu sangat keren. Dan warna dalamnya itu bentuknya seperti kuning ke orange-orange kan gitu guys. Dan juga ada hijau-hijaunya seperti itu. Dan dia ini aromanya sangat segar banget dan fresh banget. Nggak bohong, ini aromanya itu sangat membuat saya itu tergoda banget karena dia itu seperti aroma-aroma apa ya, makanan seperti itu guys, kayak aroma-aroma donat seperti itu, pokoknya harum banget. Nah, untuk cara pemakaian produk ini sama seperti kita memakai sampo pada umumnya. Yang pertama tinggal kita basahkan aja rambutnya. Habis itu kita aplikasikan sampo tersebut secara merata pada rambut. Nah, karena samponya juga bagus banget, artinya takut membazir juga kan. Oleh karena itu kita gunakan aja secukupnya aja. Nah, kalau kita mengaplikasikan sampo ini sambil kita beri sedikit pijatan yang ringan guys ya, agar dia itu lebih menyerap ke batang rambut dan lebih maksimal secara keseluruhannya itu bekerja dengan optimal banget guys. Sambil kita pijit-pijit sedikit seperti itu guys ya. Nah, kalau para sahabatku semuanya yang baru menonton channel saya, jangan lupa subscribe terlebih dulu agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video untuk para sahabatku semuanya. Oke, nah, kalau memakai sampo itu gimana sih bang yang bagus untuk supaya lebih sempurna? Waktu mengaplikasikan sampo gunakanlah dengan waktu 2 menit sampai 5 menit. Habis itu kita bilas. Itu adalah waktu yang cocok untuk kita menggunakan sampo. Nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu cepat. Ya kurang lebih waktu 2 menit ataupun 3 menit ataupun 4 menit, paling lamanya 5 menit. Itu biasanya itu sangat relatifnya seperti itu guys, karena pada umumnya itu memakai sampo itu segitu waktunya gitu. Nah, silahkan kalian coba dengan memakai waktu yang seperti itu hasilnya itu akan maksimal banget guys. Nah, selain dari itu juga kalau yang lebih bagusnya itu guys ya, setelah memakai sampo ini pakai hair tonic yang pernah saya review di sebelum video ini. Kalian cek aja, itu adalah hair tonic untuk menjaga rambut kita tidak beruban ataupun nutrisi penguat akar rambut yang kemarin saya review itu. Setelah pakai ini, pakai hair tonic itu sangat bagus banget guys, sumpah. Nah, kalau para sahabatku semuanya enggak ataupun uangnya enggak terlalu bisa untuk membeli dua bahan ini, sampo ini aja udah cukup. Kalau uangnya merasa banyak ya silahkan dibeli dua gitu guys, sampo ini sama hair tonicnya. Dia itu sama-sama produk dari Grand Angelica, keren banget. Nah, setelah kita cuci kita akan angkat dan kita keringkan rambutnya, itu keren banget guys. Oke,